Kan tadi kakak udah bagiin tips nih, Ya. role modelnya kakak sebagai sosial media spesialis siapa kak? Idolanya? Idolanya itu yang pertama sih dari kakak sepupu sendiri ya, dari Derajat Solo, dari Visi Surakarta, dia bisa besar seperti itu kan saya juga menjadi termotivasi kan kak. Jadi gimana caranya aku harus bisa nyaingin mereka, bisa mencapai prestasi kayak mereka yang bisa menjadi akun besar di Kota Solo yang berpengaruh bagi masyarakat juga sih. Tapi keren banget sih kak, udah muda tapi menjalankan itu semua. Gak agak. Alhamdulillah. Terus, apa sih kak kalau boleh tahu tugas dari seorang sosial media spesialis? Tugas kita sebenarnya cuma bagi-bagi info buat audiens sih kak. Bagaimana cara audiens membaca platform kita dengan nyaman, itu tugas kita tuh seperti itu sebenarnya. Jadi kayak kadang orang kan ada yang membagi info itu kadang pelit gitu. Kalau memang dia mau jadi media spesialis ya memang harus jangan pelit pelit informasi sih. Kita harus tetap nge-share walaupun itu nanti nggak ada bayarannya atau kenapa gitu ya. Iya, pakai Cuman itu tabungannya sih. sendiri ya, Kak, biasanya. Iya. Pernah nggak sih kalau diajak kerja sama tuh kayak Kakak, pernah nggak sih kerja sama-sama orang lain gitu, Kak? Terus dibayar. Kalau itu sih alhamdulillahnya sudah ya kak. Nah, tapi nggak sering, jadi masih kadang ada, kadang enggak. Tapi kan disyukuri kita. Kalau ada yang mau bayar pun kita terima. Kalau enggak, ya selesai aja. Oh, berarti di akun main di Solo ini kayak suka rela gitu ya, Kak? Iya, jadi kan nggak melulu kita minta bayaran juga ya kak. Kita harus jemput bola juga. Kayak kita apa win-win solution sih. Jadi mereka ngasih aku menu, aku kasih mereka post feed juga gitu sih. Jadi win-win solution. Terus seneng gak sih, Kak? Pas waktu dapat kayak 10 ribu followers tuh kayak nyangka nggak sih sampai terkenal kayak gitu? Ya excited sih kak. Lebih seneng awalnya. Nggak nyangka sih. Baru akunnya 1 tahun lebih udah 10K itu kan. Berarti memang antusias dari warga Solo kan ya, Solo terhadap akun saya pun rame gitu. Jadi seneng juga Senang banget ya melihatnya. maksudnya. Soalnya Nah, dari nol ya kak. ya dari nol. Dari nol sampai 10 ribu. Dan Ya banyak yang itu suka. banyak yang suka alhamdulillah. Dan teman-teman semakin mendukung dong kak pastinya. Iya, semakin mendukung, semakin support sih. Terutama orang-orang terdekat, keluarga juga semakin support dari buat akun saya. Ya, saya pengennya sih mau mengembangin akun ini jauh lebih besar gitu, Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!